Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah anak-anakku hebat semua, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapat kita pertahankan nanti sampai kita meninggal dunia. Insyaallah jika kita istiqomah, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku hebat semuanya, pada sore hari ini Pak Guru coba merangkum materi yang sudah kita pelajari bersama ya. Jadi tolong diperhatikan, Pak Guru izin share dulu ya. Oke, seperti ini anak-anakku. Pertama, anak-anakku perhatikan ya, untuk materi common sentence itu formnya seperti berikut. Jadi anak-anakku ketika mau menyuruh seseorang, jadi anak-anakku harus menggunakan bentuk ini, please plus verb kemudian plus object. For example, please take my book there. Tolong ambil bukuku di sana. Please help me. Tolong bantu saya. Please don't bother me. Ya, tolong jangan ganggu saya. Jadi sangat sederhana anakku ya. Jika mau menggunakan kalimat ya, jika anak-anakku mau menggunakan kalimat common sentence, jadi anak-anakku harus menggunakan rumus, yaitu pertama menempatkan form di depannya, kemudian juga menambahkan verb one, kemudian juga diikuti dengan objek. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi, please take my book. Ya, misalkan tolong ambil bukuku di sana. Please take my book there. Please help me. Ya, kemudian please don't bother me. Ya, jadi seperti ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan pelajari lagi setelah kita menguasai common sentence, kita lanjut kemudian second form ya. Rumus yang kedua anak-anakku, bisa juga anak-anakku menggunakan please-nya diletakkan di belakang. Take my book please ya, kemudian help me please, atau don't bother me please, sama ya, tidak merubah arti. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Ya, sekarang kita akan bahas tentang past tense, bentuk lampau. Formnya sangat sederhana anak-anakku, yaitu anak-anakku cukup menambahkan subjek, kemudian follow by verb 2, kemudian objek, kemudian past tense ya. For example, I went to school yesterday. She learned English last night. They cook yellow rice yesterday. Jadi anak-anakku tinggal anak-anakku tinggal menambahkan verb kedua ya anak-anakku, jadi jangan bingung, jadi cukup tambahkan verb keduanya ya, kemudian diikuti keterangan waktu lampau. For example, I went to school yesterday. Kemarin saya pergi ke sekolah. Another example, she learned English last night. Tadi malam
dia belajar bahasa Inggris ya, itu yang materi ketiga ya. Sekarang kita coba ke materi selanjutnya, next lesson, pay attention. Ya, jadi anak-anakku tinggal diperhatikan materi yang tadi yang Pak Guru berikan ya. Yang pertama yaitu tentang common sentence seperti ini, bisa mengubah please-nya. Yang kedua yaitu tentang past tense ya, verb kedua. Kemudian coba kita perbesar lagi ya. Perbesar lagi. Materinya ya, kita coba kita kasih perbesar layarnya agar kita bisa sabar sebentar anak-anakku, coba Pak Guru siapkan dulu. Pak Guru buka materinya ke materi yang lebih besar agar anak-anakku bisa fokus ya. Jadi Pak Guru coba untuk persiapkan dulu seperti ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat seperti ini. Ya, jadi anak-anakku perhatikan, silakan disimak lagi ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menerapkannya di